Takut buah hatinya benci dengan Sania Marwa, Atalarik Syah klaim sering membujuk untuk bertemu. Polemik antara pesinetron Atalarik Syah dengan mantan istrinya, Sania Marwa diketahui belum juga usai. Meski biduk rumah tangga keduanya sudah kandas sejak 7 tahun yang lalu, namun hingga kini hubungan Atalarik Syah dan Sania Marwa belum kunjung membaik. Meski Sania Marwa dua kali memenangkan terkait hak asuh anak, namun hingga detik ini dirinya pun nyatanya masih sulit bertemu dengan buah hatinya. Kini, kedua buah hatinya itu masih tinggal bersama dengan Atalarik Syah. Saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Denny Sumargo, pria yang akrab disapa Densu tersebut menanyakan soal kekhawatiran Atalarik Syah mengenai dampak tersebut terhadap anak-anaknya. Rupanya, Atalarik Syah juga merasa takut jika buah hatinya menjadi benci Sania Marwa karena jarang bertemu. Diakui pria berusia 51 tahun tersebut, dirinya sudah mencoba membujuk kedua buah hatinya untuk bertemu dengan sang ibu. Namun dalam hal ini, Atalarik Syah enggan memaksakan keinginan anak yang sebenarnya.